Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Nah, di belakang saya sudah ada bal baru nih yang masuk. Apakah apa sajakah isinya di dalam? Ayo kita bongkar. Sini, kameramen. Kita akan bongkar bal pertama. Ini sepertinya ini baju ya. Ya, kameramen. Ya, libon baju. Pisaunya terlalu tajam ini. Tidak ada pisau lain. Di model-model terbaru nih di dalam semua nih. Ya, bagi teman-teman yang mau buka usaha, ya buka usaha, kita mau jualan lagi. Nah, barang-barang dari Jakarta seperti ini. Ini agak sulit karena dia kotak nih. Nah, kalau baju dia tinggal keluarkan aja. Ini dikasih plastik biar kena air dia nggak tembus ya. Nah, ini dia kotak pertama. Kita bongkar aja kotak pertamanya. Nah, iya kan? Baju yang kotak-kotak dia. Nih, teman-teman. Bajunya masih di dalam kotak, harganya di sini 192.000. Tapi kita jual tetap di bawah harga ini ya. Iya kan, kameramen? Oke, ini masih sama. Biar cepat. Jadi itu sebagai contoh saja, kita bongkar semua ya. Kita tarik lagi. Bajunya sama, beda motif aja deh. Jadi saya sarankan juga bagi teman-teman yang bongkar-bongkar bal seperti ini, masker ya, karena debunya banyak ya, dari gudang barang. Nah, goni ini masih bisa digunakan untuk packing barang yang lain. Nih, kita lihat isinya satu lagi ya. Penasaran kan? Wah, keren-keren nih motifnya. Baju bapak-bapak, iya kan? Baju bapak-bapak. Wah, motifnya keren teman. Nih lihat, kita jual berapa ini? 80? Enggak. Berapa? 75? Berapa? Hah? 105. Oh, di sini 195. Kita jual 105. Itu ada lama. Ini belum tahu harganya. Oke, kita bongkar yang satu ini ya. Yang kecil, yang ini. Ini isinya apa? Sama ya? Kita bongkar dulu ini. Biar videonya tidak terlalu panjang.
Yang enak bongkar bal itu di awal-awal tahun ya. Biasanya dapat hadiah ya kita ya. Di dalam bal-bal seperti ini ada kalender. Oh, ini masih apa? Iya. Si baju. Ini plastik ini fungsinya supaya barangnya tidak basah. Oke, ini sama Mas ya. Ya, yuk kita bongkar yang ini. Satu lagi. Tidak masalah, ini berantakan nanti kita susun. Kita bongkar dulu. Jadi ada tim yang menyusunnya nanti. Nah, ini dia. Kita bongkar balnya. Kita lihat isinya apa. Sepertinya ini juga baju. Oke, betul baju. Baju seperti apakah dia? Oh, baju putih. Kemeja putih ya, teman-teman. Terus di sini ada baju kaos. Ini kaos juga dari OP ukuran M. Kaos lagi. Wow, lepis. Keren bajunya. Ukuran M. Wow. Kemeja. Levis lagi. Oke, kemeja lagi. Satu lagi. Ada satu lagi, teman-teman. Plastik seperti ini bisa untuk ini bonnya, untuk buang sampah, tempat sampah bisa, tempat karton juga bisa. Ini ada kemeja, kita tes buka satu ya. Boleh kameramen? Boleh. Boleh. Nah, ini dia kemejanya. Keren. Keren-keren kemejanya nih. Jadi bagi teman-teman yang mau, nanti kita akan spill lagi ya. Kemeja lagi, kemeja, oh, kemeja lagi, ada kaos putih lagi ya, kaos kemeja putih. Jadi ini isinya kemeja semua nih. Oh, ini ada kaos polo, kaos kerah ya, kaos kerah, kemeja. Jadi teman-teman yang mau disepil kemeja atau baju apa aja, oke, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan buat videonya
akan kita balasin semua satu persatu komentar kalian. Kalau bisa kita buatkan videonya. Nah, mau minta spill baju apa nih? Semua lengkap ada di sini. Oke, udah berapa menit? Nah, ini itu udah terlalu panjang ini, udah 10 menit. Jadi untuk part keduanya nanti silakan komen di bawah mau dibuatkan video apa ya. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.